Presiden Vietnam Nguyen Xuân Phúc mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Selasa 17 Januari 2023. Hal ini terjadi setelah Partai Komunis yang berkuasa menyalahkan Phúc atas perbuatan pejabat bawahannya yang terlibat skandal korupsi. Phúc dianggap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran dua wakil perdana menteri dan tiga menterinya. Namun begitu, pengunduran diri Phúc ini membutuhkan persetujuan dari Majelis Nasional. Untuk itu, minggu ini akan diadakan pertemuan luar biasa untuk membahas masalah tersebut. Phúc memiliki rekam jejak yang panjang di pemerintahan. Dia memulai karirnya di pemerintahan tingkat provinsi pada 1979, lalu mengambil posisi pertamanya di pemerintahan nasional pada 2006. Sebelum menjadi presiden, Phúc juga sempat menjabat sebagai perdana menteri pada 2016 hingga 2021. Phúc dikenal lewat prestasinya ketika menjadi perdana menteri karena upayanya meningkatkan ekonomi tahunan. Dia juga dianggap telah melakukan upaya besar saat memimpin, mengarahkan, dan mengelola pencegahan dan pengendalian COVID-19.